Assalamualaikum. Sekarang saya berada di kawasan perkhidmatan Padang Rengas. Bersama saya sekarang pembantu pertanian Encik Wan Mansur bin Ismail yang terlibat secara langsung dalam pembangunan industri minuman. Okey Encik Wan, sebagai pembantu pertanian kawasan di Padang Rengas, bagaimana kau pencapaian SPTV bagi tahun ini? Assalamualaikum dekat hari ini lah, dari tahun 2010 pencapaian SPTP bagi kawasan Padang Rengas ini yang telah dilaksanakan, pencapaiannya melebihi rasa hampir lah 90% lebih tak kurang. Sebab apa yang kita rancang dari segi khusus seharinya, khusus keharinya, hands on-nya semua dapat dilaksanakan dengan apa ni, kerjasama daripada semua penanam di Mohon Mas Padang Rengas. InsyaAllah dekat ini tak ada masalah, semua dah pergi capai sebaik itu. Okey, bagaimana pembinaan Cik Wan bersama pelanggan dalam kawasan ini? Hubungan antara saya dengan petani ataupun penerima menemas ini tak ada, tak nampak kata perbezaan antara pegawai dengan petani. Tak ada, kita tak mau ada gap di situ. Cuma kita yang pentingnya hubungannya erat supaya senang kita melaksanakan atau merancang sesuatu yang kita buat tu dapat dengan jayanya. Tak mau ada gap-gap, dia pegawai ke dia petani, semua sama. Dia orang kerja, kita pun kerja sama juga. Kan itu yang main pandai. Kata dengan kita nak kata pegawai dia pun petani, tak boleh bersama tak. Kita kena bersama dia orang dengan petani. Demikianlah tadi penerangan yang disampaikan oleh Encik Wan dalam kawasan perkhidmatan lah, untuk membangunkan sektor pertanian. Jabatan Pertanian adalah peneraju transformasi.